Padahal Adam Ayem 9 tahun rajut rumah tangga bersama bos catering kelas kakap. Ayu Dewi mendadak ngaku tak masalah jika Regi datau selingkuh. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Masalah jika sang suami Regi datau selingkuh dengan wanita lain. Seperti yang diketahui, Ayu sudah mengarungi bahtera rumah tangga bersama sang bos catering kelas kakap ini selama 9 tahun. Ya, rumah tangga keduanya pun tampak begitu adem ayem. Namun, baru-baru ini Ayu mendadak menyinggung perihal perselingkuhan. Hal itu bermula dari pertanyaan Boy William pada Ayu di YouTube Boy William pada Rabu 8 September 2021. Boy menyodorkan dua pilihan kepada Ayu. Lo mendingan suami lo bangkrut atau suami lo selingkuh? Tanya Boy. Ayu pun mengaku lebih memilih suaminya berselingkuh. Bukan tanpa sebab. Dirinya ternyata memiliki alasan tertentu hingga bisa memutuskan pilihan tersebut. Karena kalau dia selingkuh tapi nggak bangkrut, minimal gue bisa minta duit terus. Gue belanja, gue jadi lupa sedihnya, kata Ayu. Di sisi lain, menurut Ayu, masih ada kemungkinan laki-laki untuk berselingkuh, meskipun sudah bangkrut. Kalau dia bangkrut, belum tentu dia nggak selingkuh. Ya, namanya cowok, sambungnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.